Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris, di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Gerbang Samudra Raksa. Masih ditemenin dengan si merah, yaitu CBR 150R 2021. Lokasi Gerbang Samudra Raksa ini berada di Desa Nglangon, terus Kecamatan Kalibawang dan Kabupaten Kulon Progo. Dan ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam karena gue berangkat dari Kecamatan Borobudur. Sebenarnya akan ada 4 gerbang yang akan dibangun sebagai gerbang atau gapura untuk pintu masuk Candi Borobudur. Yang pertama gerbang gajah yang akan dibangun di Desa Kembang Limus. Terus yang kedua adalah gerbang singa yang akan dibangun di Palbabang. Dan yang ketiga adalah gerbang Kalpataru yang akan dibangun di Blondo. Dan yang keempat adalah gerbang Samudra Raksa yang sekarang udah jadi dan dibangun di Klangon, Kulon Progo. Dalam pembangunan 4 gerbang ini menelan biaya sekitar 118 miliar. Wow, amazing banget kan? Hanya buat bikin gerbang mencapai 118 miliar. Tapi nggak heran juga sih, soalnya gerbangnya semegah itu. Dan nantinya gerbang yang paling gede adalah gerbang gajah yang ada di Desa Kembang Limus. Yang sekarang lagi dibangun atau on progress. Gerbang gajah ini akan dibangun dengan luas sekitar 2 hektar dan akan mempercantik Falcondes Kembang Limus yang ada di sebelahnya. Jadi nggak sabar nih buat bikin konten itu nantinya. Karena gerbang itu deket banget sama rumah gue. Mungkin hanya sekitar 10 menit buat jalan kaki. Oh iya, semua gerbang yang ada itu bentuknya diambil dari relief Candi Borobudur. Walaupun jalannya belok-belok atau banyak tikungan, tapi seenggaknya jalannya tuh bagus semua. Gak ada jalan yang berlubang atau rusak. Oke, sampai juga akhirnya kita di Desa Klangon. Nah, lokasi gerbang Samudra Raksanya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Wow, ternyata ramai banget ya, kayak pasar.
banyak banget orang yang berjualan. Sekarang cuacanya panas banget ya, soalnya lagi tengah hari, ini sekitar jam 11 siang, tapi tetap semangat buat bikin konten. Oh iya, ternyata gerbang Samudera Raksa ini masih ditutup, tuh depannya ditutup-tutup seng, soalnya ini masih belum peresmian ya, mungkin masih menunggu 3 gerbang lainnya yang lagi dibangun. Untuk bangunan di sebelah kanan gue, itu adalah sebuah kapal ya, yaitu kapal Samudera Raksa. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah bangunan seperti ombak. Dan di bawah ombak itu juga dikasih tulisan, "Selamat datang di kawasan Borobudur." Berhubung gue udah kepanasan, dan kameramen gue juga udah kecapean kayaknya, mungkin petualangan kali ini cukup, dan sampai ketemu lagi di petualangan gue berikutnya. Thank you banget yang udah nonton video gue ini dari awal sampai akhir. See you.